Ana ditanya satu pertanyaan, bagaimana kita mengetahui apa yang dikatakan oleh Ustaz Nuzul tadi, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Seorang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang dilarang. Bagaimana kita mengetahui hal itu? Tidak ada jalan kecuali kita belajar. Ayat pertama yang turun itu Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra warabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Terus terang banyak hal yang kita tidak ketahui. Kemudian Allah yang ngasih tahu kita. Cuma sayangnya orang-orang yang hijrah itu gak mau belajar. Dia gak mau membaca. Gak mau datang kajian. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita lahir Islam. Itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi salah satu penyebab kita salah jalan dalam kehidupan ini. Karena kita banyak gak tahu mana yang boleh dan mana yang gak boleh. Ada sebagian orang yang sampai umur 60 tahun. Dia baru faham, ternyata riba ini gak boleh, Ustaz. Ternyata bunga bank ini dilaknat sama Nabi Alaihi Wasallam. Dia baru tahu. Kemana dia selama ini? Dia sudah menyelesaikan mungkin puluhan buku dia baca. Tapi ternyata dia tidak pernah menghatamkan Al-Quranul Karim. Maka cara kita mengetahui adalah dengan belajar. Dan Allah telah menurunkan Al-Quranul Karim. Dzalikal kitab la raiba fi. Itu kitab, itu Al-Quranul Karim. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalam. Hudan lil muttaqin. Itu petunjuk buat orang-orang yang bertakwa.